kepo banget. Banget. Mirzani, amu lu cinta luna gara-gara ini. Perseteruan dua perempuan transgender, Gaby Vesta dengan lu cinta luna makin panas. Paling baru Gaby Vesta unggah percakapan lawas antar lu cinta luna dan Nikita Mirzani di medsos. Percakapan tersebut berisikan kekecewaan Nikita Mirzani terhadap lu cinta luna yang berpose akrab dengan Dipo Latif saat janda beranak tiga itu hamil anak Dipo. Gue gak pernah punya masalah sama lo. Gue selalu ngasih lo harus semangat. Gue gak peduli lo foto telanjang berdua sama Dipo. Tapi yang gue permasalahkan, lo inget Luna, gue ini lagi hamil anak Dipo, bukan anak Swepa, kata Nikita Mirzani ke lu cinta Luna dalam percakapan tersebut. Di hardi begitu, lu cinta Luna pun berusaha membela diri. Demi Allah, maaf gue potong, itu captionnya disuruh sama Mylan Cyrus. Demi Allah, mati rezeki gue, mati sekarang juga. Bela lu cinta Luna. Mendengar pembelaan lu cinta Luna yang kita Mirzani makin keras, dia bilang lu cinta tak melihat dampak foto tersebut terhadap dirinya dan bayi dalam kandungannya saat itu. Gue ini lagi hamil Luna, bukan main-main, bukan hamil palsu, ini anaknya Dipo Latif. Apa iya gue tega nanti anak ini keluar diolok-olok bapak lo bersekutu sama bencong? Mikir gak lo sampai situ, ujar Nikita Mirzani lagi. Gak kepikiran karena tiba-tiba temennya Dipo datang, ternyata temennya si Mylan. Si Mylan tiba-tiba merangkul bikin caption jawab lu cinta Luna. Nikita Mirzani pun mempermasalahkan lu cinta Luna yang mau saja menuruti permintaan Mylan Daru. Lo jangan nurutin dia dong, lo kan gak ada masalah sama gue. Luna, gue ada jahat apa sih sama lo? Gue sampai nelpon manajer lo, nanya gue ada masalah apa sama artis lo. Oke, itulah guys, Nikita Mirzani yang amuk lo cinta Luna gara-gara hal tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Shock!